Aparat Kodim 0503 Jakarta Barat menggerebek lokasi penimbunan 12 ton solar bersubsidi di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta. Pelaku mencari keuntungan dengan memanfaatkan selisih harga solar subsidi untuk dijual kembali ke kalangan industri. Terbongkarnya praktek penimbunan 12 ton solar bersubsidi di Kembangan Selatan, Jakarta Barat berawal dari kecurigaan anggota Babinsa Koramil Kembangan yang melihat ada mobil box bolak-balik ke lapangan milik Sudin Kebersihan Kota Jakarta Barat. Mobil box ternyata sudah dimodifikasi untuk menyimpan solar dan kemudian dipindahkan ke truk tangki penampung. Solar bersubsidi seharga Rp5.150 per liter dijual ke kalangan industri alat berat dengan harga Rp8.500 per liter. Lebih murah dibanding harga resmi Pertamina yang dijual Rp15.500 per liter. Rp5.150 kan kalau di pom. Terus abang jual lagi kemana? Ya kalau jualnya sih ngacak, istilahnya siapa yang perlu kita kirim, siapa yang perlu. Seperti kita apa bang? Salah satunya industri. Salah satunya ya istilahnya kayak proyek kan yang ada alat-alat beratnya kan dia nggak mungkin apa beli ke pom kan. Makanya kita tawarin nih, ada barang, mau nggak? Mau kita kirim. Jualnya ternyata dari box ini ada dipindahkan bahan bakar ke tangki. Setelah ditelusuri ternyata box ini di dalamnya dimodifikasi seperti ini, dimodifikasi dengan tangki bahan bakar. Dari situlah mereka dia laporkan kepada kami, kepada saya. Kemudian saya perintahkan dan unit intel untuk melaksanakan pengamatan lebih jauh. Ternyata betul di sini ada praktik ilegal penimbunan BBM solar seperti itu. Petugas mengamankan 3 unit mobil box berisi solar serta 2 unit truk tangki. Kasus diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.